Hai guys, welcome back again. Jadi gue mau nge-reaction lagi. Karena kenapa? Ini hal yang sangat menakjubkan. Karena Mas Oki atau Joviet, siapa yang gak kenal Joviet anji, Jovi Star. Dia punya channel YouTube, gue baru sadar dia punya YouTube. Tapi di TikToknya dia gak pernah bilang bahwa, guys follow Instagram gue, TikTok gue, YouTube gue, subscribe. Iya gak pernah gitu loh, kontennya sangat menarik. Kalian bagi kalian yang gak kenal, kalian cari aja TikToknya Mas Oki. Dia cukup terkenal, karena gue juga. Apa yang terjadi? Sebelum video ini dimulai, ada baiknya kalian subscribe dulu. Ada intro. Ya, terima kasih. Supaya welcome to Javier Store. Reaction yang luar biasa. Hey guys, ini hari ini aku mau nge-review barang. Mau barang banget. Sumpah imut banget. Ah, imut banget anjir. Kipasannya. Deski. Iya. Gitu aja. Nanti kita coba. Ya, kipasannya tuh kayak apa ya? Kayaknya asik. Kita ya, apa itu, coba Mbak? Yang apa itu? Low. Coba ada low mungkin, anjir. Oh, ini ada unsur-unsur komedinya mungkin. Atau ya gue juga enggak tahu momen apa ini. Coba ya. Yang medium. Medium, coba kita lihat kekuatan Mas Okis. Yang high? Biasa sih, kayak YouTubers biasa. Mungkin anginnya yang sangat menggoda, dia mau mengatakan bahwa anginnya yang bisa kenceng gitu loh. Dan ya terus panjang ya. Ini udah menit berapa loh Mas Okis? Enggak ya, ada jadi kata-kata gitu anjing. Enak banget guys, kayak gue baru pertama kali ngeliat kayak berangin gitu, sebuah konten yang sangat luar biasa sumpah. Iya gak sih? Tuh lihat deh. Iya, angin apaan? Iya. Iya gak sih? Iya gak sih? Iya, anjir gue gak paham soal gini anjir. Tapi sumpah cok, gue suka banget waktu buat gini tuh, sumpah, suka banget, Jok. Iya. Wow, gila, keren. Sekian review kita hari ini. Review yang sangat keren ya, Mas Okis ya. Lalu kata penutup gitu, atau apa gitu? Bang Joviet, halo. Bang Joviet. Halo, Mas Okis. Ini HP gue yang rusak atau gimana nih? Mungkin koneksi atau wifi tapi hidup kan? Halo. Iya. Apa gue nggak tahu mau ngomongin apa, tapi sumpah guys gue nggak tahu mau ngomongin apa nih, keren banget. Nah. Kayak ada unsur-unsur seni itu. Gitu doang guys, gitu doang.
menyebar konten kreator pada jangan iklan dulu dong, gue lagi ngomong ini. Woi itu tadi video terbaru Mas Okis ya guys, video terbaru Mas Okis. Jadi kalian pengen nonton Javier Storm ataupun Javier Mas Okis, kalian bisa subscribe channelnya Javier Storm, karena kalian akan tergoda merasakan sesuatu yang menusuk hati kalian guys. Tentunya rasanya sangat nikmat. Coba kita lihat lain ya, kita reaction. Ini apa anjir, pamit barunya pada mulai loh, baru ada 3 video doang langsung pamit. Coba kita lihat, mungkin dia ngikutin tren guys, apa salahnya ngikutin tren kan, mengenai mic gua. Apa ini ada masalah tuh buat joget gua, enggak terlalu tahu di kalian. Ini tuh susah. Paham enggak sih? Kedengeran, Bang. Mahal. Oke, paham. Like. Wah, pamer mungkin. Wah, pamer. Bisa. Okay, gua bisa. Pamit, aku pamit. Cuma gitu doang, 2 menit loh bang, cuma 2 menit doang loh bang videonya. Cuma pamit gitu doang loh. Gak ada sensasi nih bang, gue merasa terkecewa gitu loh. Gue sebagai penduduk yang terhormat, penduduk bumi ini, pamit. Merasa seperti tidak dihargai dengan konten seperti ini. Ya cuma gelap. Coba kita skip. Kita skip. Oh, ini baru pamit selesai. Sampai habis video. Oh, ada lagi. Oh, dia kembali, guys. Dia kembali dengan sesuatu yang sangat belang tangannya. Terlalu main, nyeru banyak main di matahari makanya belang. Aku enggak jadi pamit. Pengen cari uang. Uang. Oh, video yang sangat keren sih. Ini sebuah mahakarya yang harus diabaikan. Gue makanya nge-share ke kalian agar kita semua bisa melihat karya Om Kok, melihat Joviet, seorang legendaris. Ah, padahal gue habis bangki. Video ini sudahan. Itu dia channel YouTube Mas Okis, gue akan share di TikTok biar kalian berkunjung ke channel gue, langsung klik like linknya Mas Okis atau Joviet. Oke, jangan lupa like subscribe, kalian harus nonton videoin Joviet, keren banget sumpah, keren banget dengan reviewnya, menggodanya dengan tatapan tajamnya, rahimku terbakar mas anjir. Jangan lupa like subscribe, ini konten sumpah rahimku gak terbakar bangke. Kalau kalian bawa-bawa anjingnya.